Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan kita TV. Nah, kali ini kita akan searching-searching aja, yaitu mengenai PLR, artikel PLR. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Artikel PLR. Aduh, takut lagi deh. PLR merupakan produk yang bisa berbentuk artikel, e-book, software, desain grafis, wow ternyata banyak ya, template dan lain-lainnya, di mana si pembuat produk tersebut ya, si pembuat produk tersebut memberikan hak jual 100% sepenuhnya kepada Anda, bahkan memperbolehkan Anda untuk merimek kembali hasilnya. Nah, jadi PLR itu seperti itu ya. Kita bisa memanfaatkan PLR ini dengan cara menjualnya balik gitu. Misalnya kita beli software, ya kan, software yang PLR. Nah, software itu bisa kita kembangkan sedikit lalu kita jualkan lagi. Nah, itu termasuk bagus juga ya. Dan di sini aku akan berbicara tentang artikel PLR. Artikel PLR. Nah, banyak sekali artikel PLR yang bisa kita gunakan untuk blog kita. Namun ya, namanya juga artikel PLR itu kan dia dibeli sama orang. Nah, jadi yang beli itu kan bukan satu orang, nah banyak, jadi orang itu juga memakainya untuk blog dia gitu. Nah, biasanya artikel PLR ini digunakan untuk website-website yang bukan website utama itu, seperti website dummy ya, dummy atau website kedua untuk backlink aja gitu. Sehingga kalau kalau kita buat dari awal, misalnya artikel PLR ini besarnya besar panjang katanya itu 4000 kata atau 3000 kata atau 2000 kata atau 1000 kata. Nah, itu kan susah ya untuk kita buat gitu. Misalnya kita punya dummy itu, dummy ini ibaratnya website untuk tanam backlink ya. Itu sekitar 20. Nah, itu capek ya buatnya. Nah, jadi kita gunakan artikel-artikel seperti ini. Apalagi artikel seperti ini ya bisa di-download di mana saja sekarang ini, dan besarnya juga enggak makan kuota lah gitu kan. Dan teman-teman juga bisa gunakan artikel PLR ini dengan software ya, software spinner. Jadi satu artikel artikel ini, misalnya artikel health gitu kan, tentang kesehatan. Nah, itu kita bisa berubah bentuknya ke ribuan artikel lainnya kalau kita pakai software spinner yang bagus-bagus ya. Nah, jadi teman-teman bisa cari tuh software artikel spinner. Jadi seperti itu ya. Ini tinggal ditambah-tambah, dicari aja. Judulnya artikel PLR. Kalau mau download artikel PLR bisa juga. Biasanya banyak nih yang bagi-bagi ini, kayak download produk PLR 2 juta artikel bahasa Inggris gitu kan. Nah, kemudian ada lagi download PLR bahasa Indonesia gratis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita bisa banyak nih. Nih Helmi Kediri ini biasanya banyak banget nih kasih-kasih sesuatu lah. Ini 1 juta artikel PLR gratis, di 15.000 artikel PLR gratis, nah 300.000. jadi PLR ini bisa kalian jual aja nih. Misalnya kita dapat ini lalu kita jual di forum gitu kan, kita jual di marketplace ebook kayak Pistore dan sebagainya, itu bisa ya. Nah, teman-teman semua, itu mengenai artikel PLR. Nah, di sini tempat download Helmi Kediri 2018, 9 download PLR 5000 artikel bahasa. Oke, sampai jumpa teman-teman, dan terima kasih.